Ya guys, sak durunge ndelok video iki ojo lali subscribe di bawah. Sing gak subscribe nom-nom mantae. Oke guys, subscribe sekarang, subscribe. 1 2 3, subscribe sekarang, subscribe. Halo guys, kembali lagi di channel Nabagus Gaming, channel tergaming di Nusantara guys. Oke guys, kali ini saya kembali lagi guys untuk share mod share livery guys. Ini mau ngomong-ngomong mobil truk ini keluaran dari Rebecca ya guys, Rebecca yang terbaru guys. Ini keluaran dari Rebecca terbaru guys, dan mod ini sudah dikeluarkan oleh dari Mas Soleh Art, sudah dirilis dari Mas Soleh Art guys. Mod ini buatan dari Mas Soleh Art. Bagi kalian yang ingin modnya bisa klik link di deskripsi, link mod dan link livery sudah ada di deskripsi. Dan bagi kalian yang ingin varian yang lebih banyak bisa kunjungi channel YouTube Mas Soleh Art guys. Ini saya pakai yang terpal cincin guys, segitiga full. Dan untuk password livery-nya itu usaha, password livery usaha, dan password mod ini gak pakai password untuk modnya guys. Nah, sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe guys. Dukung channel Nabagus Gaming agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman Bus ID Mania guys. Oke guys, sembari kalian download linknya atau download modnya, kita bisa review-review dulu guys. Kita review-review dulu untuk modnya guys, kita review. Oke guys, kita review dulu. Cekidot. Nah, untuk bagian depannya guys, untuk di bagian kacanya ada tulisan Rebecca seperti biasanya. Kalau truk keluaran Rebecca pasti ada tulisan Rebecca-nya dan make the same art. Dan untuk bagian depannya ada tulisan Josh Pindang sumber laut pagi. Dan grill Mitsubishi-nya ini pakai yang chrome. Ini truknya ini warna oranye guys, warna oranye, perpaduan warna oranye, kuning dan putih. Dan untuk bagian bumper depan bisa kalian lihat sendiri, itu sudah pakai expander jet bus ya guys, expander jet bus. Pokoknya keren banget mod ini guys, jet bus. Dan ada tulisan apa di bagian bumper itu, kurang tahu aku guys, bagian apa di bumper itu guys. Langsung saja kita review bagian pak sebelah kiri guys. Oke guys, untuk bak bagian sebelah kiri ada tulisan sumber laut ya guys, ada tulisan sumber laut Village of Prigenesia. Apa itu guys, Prigenesia? Saya kurang tahu guys. Ada lukisan hiu guys, garis kawasan hiu guys, perpaduan warna oranye, biru, putih dan merah, kuning juga. Pokoknya mod ini keren banget guys boys. Untuk pengaman atau pengaman samping itu pakai stainless minimalis ya, dan ada lekukannya sedikit di bagian spakbor itu guys, belakang ya, seperti ada lekukan. Dan untuk Wiltof pada warna putih, kurang tahu Wiltof apa ini guys, Wiltof push atau gimana, kurang tahu. Oke guys, seperti itu bagian kirinya ya guys ya. Sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa subscribe guys, dukung channel Nabagus Gaming agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman Bus ID Mania guys. Oke guys, jangan lupa subscribe ya,
Langsung kita review bagian belakang, bagian bokong-bokong semek ini guys. Kalau teman-teman ngarani CCTV itu ngarani bokong semeknya tuh. Ada tulisan dalam doa ku sebut namamu, dan ada lukisan meminta doa ini guys. Ngomong-ngomong ini lukisan meminta doa, dan nah ini yang beda nih guys. Ini lampu belakangnya seperti pakai full full kalau nggak salah, ini lampu belakang minimalis dan pakai full full kalau nggak salah guys. Bisa kalian lihat kan, itu beda dari yang sebelumnya Rebecca ya. Ini sayangnya lukisannya ketutup terpal ini guys, kurang full. Ada platnya, ada tulisan Soleh Art, dan bisa kalian lihat sendiri lagi kan. Ini lampu stop lampnya belakang ini minimalis dan pakai full flow ini guys. Ya, kalau salah benerin ya guys, bisa komen di bawah. Untuk bagian kanannya ini ada tulisan sumber laut, sumber laut Trenggalek X Java. Oh, ngomong-ngomong ini sebenarnya truk ini dari orang Trenggalek guys, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ada tulisan mobil ini warna oranye dan kelihatan keren. Soleh Art juga keren. Krek iso ayo iki. Oke guys, untuk ini tangkinya sebelah kiri guys. Untuk bagian kanan itu ada isian angin, rem angin sepertinya, dan filter itu guys. Untuk pengaman kanan juga masih sama, stainless minimalis. Ada lekukan di bagian spakbor belakang. Filter ini juga masih warna putih, dan bagian pintu kabin ada lukisan hiu. Langsung saja kita review bagian depannya guys. Bagian kabin dalamnya dulu, terlebih dahulu kita coba bagian kabin dalam kita review. Seperti ini tampilannya, ini sudah full merah guys kabin bagian dalamnya. Oh, ini ngomong-ngomong pasti sudah full strobo guys mod ini. Apakah, oh iya guys, ternyata mod ini sudah full strobo dan warna-warni guys lampunya ini guys. Iya guys, ini mod ini sudah dilengkapi full strobo guys. Oke ya, bisa kalian sendiri, ini sudah full strobo, full strobo guys. Untuk anim, bagian anim ini anim yang pertama seperti biasanya, kabinnya ini jukit guys. Untuk kabin bagian pertama kabinnya jukit buat service pre-service itu guys ya. Dan untuk anim kedua ini kepengaman kiri kanan, dan bumper depan ini ngangkat, hidrolis guys, hidrolis. Dan untuk anim yang ketiga ini, oh, muatannya separuh guys, enggak full. Pintu belakangnya terbuka dengan ada muatannya ya guys, separuh tapi ini guys. Waduh kok hujan guys, enak-enak review kok malah hujan. Aduh aduh. Oke lah guys, untuk kalian yang saya ulangi lagi, untuk password livery-nya ini usaha livery dari Mas Soleh Art sendiri, dan juga mod ini dari Mas Soleh Art juga. Bagi teman-teman yang ingin mod ini bisa kalian download, link ada di deskripsi. Oke guys ya, jangan lupa subscribe Naga Bagus Gaming guys. Subscribe Naga Bagus Gaming, dukung channel Naga Bagus Gaming agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman di ID mania guys. Oke guys, cukup sekian dari video saya. Saya akan oleng-oleng guys menggunakan truk pindang ini guys, muatan laut, ikan laut saya buat oleng guys. Sekian dari video Naga Bagus Gaming, see you next video guys.